Kita cek sound silent gitar ya. Bentar. Saya matikan dulu efeknya. Kita akan cek sound mentahannya ya. Bassnya maksimal, treble-nya maksimal. Oke, ini tanpa efek apa-apa saya pakai ampli Blackstar ID Core 20V2. Oke. Cek basicnya. Oke, seperti itu. Kita akan sedikit bahas fiturnya ya. SLG 130NW. Ini ada efeknya reverb 1. Seperti ini ya, reverb 2. Reverb 2 ini seperti hall gitu ya. Lebih bergaung. Terus yang ini ada lagi chorus. Chorus ini wiwiwnya tidak terlalu wiwiw ya. Ibaratnya ini levelnya nggak terlalu besar. Ini echo. Bisa diatur ya untuk levelnya, misalkan chorusnya mau seberapa, echo-nya mau seberapa, reverb-nya mau segimana ya. Tapi lumayan daripada nggak ada efeknya sama sekali ya. Jadi gitar ini cukup lumayan dan cukup menyenangkan tentu saja untuk dimainkan mentahan ya. Misalkan kalian punya ampli basic yang nggak ada efeknya ya, masih lumayan ada reverb-nya dan lain sebagainya ya. Pakai gitar ini aja sudah ada reverb, chorus, dan echo-nya ya. Lumayan sekali. Oke, cukup ya untuk Jackson-nya ya. Sekarang kita akan bahas beberapa hal mengenai apa yang saya kerjakan. Oke. Mengenai apa yang saya kerjakan, saya speknya lupa untuk googling. Saya kemarin googling cuman lupa. Ya, saya kerjakan adalah setting. Setting saddle-nya saya ganti tulang. Yang bawaannya juga tulang kelihatannya. Cuman pemiliknya bilang ini kalau bisa tulangnya saddle-nya diganti baru aja, yang asli ini biar asli. Jadi tetap asli. Nanti kalau mau balik standar gampang, tinggal ngelepas, tinggal masang ke gitarnya ya. Oke, ya ini saya ganti tulang saddle-nya, nut-nya masih bawaan. Saya nut-nya enggak ngapa-ngapain ini ya. Soalnya ini sudah cukup oke settingnya. Mungkin sedikit untuk senar 3-4 nya agak tinggi, tapi sangat nggak kerasa ya. Ini sangat empuk sekali, jadi nggak ngefek ya. Ya anggap saja kalau ini sudah setting ya, karena ini enak sekali untuk kunci-kunci F gini ya, sudah enak ya, berarti sudah nggak perlu di setting. Oke, seperti itu ya. Setting, ganti senar, poles fret, clean up fingerboard, clean up bodinya. Oke, seperti ini ya bodinya. Ini loh, kalau kalian benar-benar poles sudah nggak ada kabut-kabutnya lagi, jamur-jamurnya hilang ya.
Ini gitar ini luar biasa ya. Silent gitar ini saya cek harganya sekitar 5 sampai 8,5 juta ya. Jadi ini luar biasa ya Yamaha ini. Bentar. Ya. Jadi ini sudah super celing, nggak ada jamur-jamurnya lagi. Headstocknya, wah luar biasa ya, nggak ada jamurnya sama sekali. Ya, ya namanya di clean up ya harus seperti ini ya. Terus untuk fingerboardnya ya, fingerboardnya, oke. Kalian ingat-ingat yang kemarin ya, kalau nggak anu kalian buka video yang satunya, yang sebelumnya kalian tahu seberapa kotornya fingerboardnya. Kotor bukan daki tapi debu yang mengerak gitu ya. Untuk fretnya, mirror finishnya, wah ini seperti katana ya. Saya selalu bilang seperti katana karena katana itu pedang Jepang itu luar biasa sekali kilapnya ya. Seperti ini ya. Kilapnya seperti ini. Kalian kalau pegang gitar seperti ini akan terus dimainkan ya. Oke, SLG 130 MB. Luar biasa ya ini ya. Oke, terus untuk kondisi yang tidak seimbang, saya rasa yang nggak balance ini sudah balance menurut saya ya. Jadi nanti biar dinilai pemiliknya sendiri. Ini ya desainnya untuk SLG ini agak kurang suka untuk penempatan saddle-nya. Bridge-nya ini ada kayunya, jadi piezonya itu di tengah nggak sampai ujung-ujung. Oke, secara estetik memang bagus ya untuk menyembunyikan piezo nggak kelihatan. Cuman seiring berjalannya waktu ini akan terganjal oleh kayu, sisi tepi-tepinya akan terganjal oleh kayunya bridge, sementara piezonya akan mungkin sedikit menyusut-menyusut, kena tekanan saddle kan menyusut ya, jadi akan mengakibatkan nggak balance. Oke, ada triknya yaitu untuk yang bagian ujung-ujung ini kita akan papas sedikit, mungkin sekitar nggak sampai 0,5 mili ya, untuk mengkompensasi adanya ganjalan itu supaya tekanannya lebih rata ke seluruh permukaan piezo. Oke, kalau kalian nggak paham dengan apa yang saya maksud, dipikirkan lagi ya. Oke ya, seperti itu ya. SLG 130 sudah jadi. Ini senarnya pakai senar Yamaha yang 90.000 itu ya. Oke, coba kalian kasih komentar kalau kalian punya SLG 130NW. Untuk speknya saya lupa, sudah kalian googling aja, banyak ini speknya di Google ya. Jelas sekali untuk ini ya, mahogany atau gimana saya lupa. Oke, fingerboardnya kelihatannya rosewood. Tapi daripada saya ngomong doang gini ya, kalian googling aja, gampang sekali ya ini ya. Soalnya ini barangnya jelas, bukan barang yang aneh-aneh, jadi sudah pasti speknya juga jelas ya. Terus kalau ada yang bilang ini, wah ini ada titik duanya, ini KW ini. Wah ini ya, kalian lihat dulu barangnya. Kalau kalian googling, searching, kalian lihat SLG 130 ada bautnya seperti ini, memang ada bautnya ya, berarti yang ada bautnya ini original. Oke, tapi kalau kalian googling web resminya nggak ada bautnya, terus kalian dapat barang yang ada bautnya, bisa jadi lain produksi, bisa juga KW. Nah, baru kalian pantas untuk curiga, wah ini KW ini. Nah, gitu ya. Jadi nggak selalu yang ada bautnya seperti ini KW. Kalian harus lebih waspada dan smart ya. Lebih smart, googling bisa, kalian nggak bisa, wah ada titik duanya KW. Lihatin dulu di web resminya apakah memang ada bautnya atau enggak. Kalau memang ada bautnya ya berarti original seperti ini. Oke, seperti itu aja ya. Oke, lagi pula ini ada tulisannya Yamaha seperti ini, elektroniknya ini nggak bisa bohong ya, Yamaha. Oke, kalau kalian beli gitar-gitar silent yang lokal dikasih preamp-preamp, ya misalkan ini kasih Fishman di sini ya, ya sudah itu pasti handmade sendiri ya. Untuk ditanya kualitasnya gimana, saya nggak pernah pegang, jangan tanya saya ya. Kecuali ada videonya, saya coba kalian tanyakan kalau saya masih ingat pasti akan saya jawab ya. Kalau saya nggak ingat ya kalian lihat videonya seperti apa review saya. Oke, seperti itu ya. Gitarnya banyak sekali yang mampir sini. Jangan lupa, jangan misalkan kalian tanya, lo yang kemarin kan sudah pernah review ini. Ya kalian lihat videonya. Saya nggak selalu ingat semua gitar yang saya review. Oke ya, seperti itu ya. Coba kalian kasih komentar ya. Saya pakai Blackstar V2 ID Core V2.
20 watt untuk cek sound tadi. Terima kasih.